Luna Negra menjanjikan kenikmatan untuk Anda melalui hidangan yang disajikan. Desain interior bernuansa New York tahun 50-an, serta penempatan furniture sederhana yang akan memberikan kenyamanan untuk setiap pengunjungnya. Halo, nama saya Matteo dan saya adalah konseptor Luna Negra Jakarta dan Bali. Saya dulu mau panggil restoran ini Negra aja. Negra itu artinya kalau bahasa Italia atau bahasa Latin itu Negra itu black. Tetapi waktu itu saya berdiskus sama partner-partner, mereka bilang itu sangat rasis. Nanti orang pikir di sini kita rasis, ya. Karena mereka nggak mau panggil nama Negra, saya ganti dengan Luna Negra, taruh Luna di depan. Luna artinya apa? Bulan. Berarti restoran ini namanya Bulan Hitam. Interior dan suasana di sini seperti restoran Italia, New York style. Kalau kita belajar sedikit history, tahun 50-an banyak orang Italia imigrasi dari Italia kepada Amerika. Dan restoran yang zaman dulu tahun 50-60-an di Amerika itu adalah New York style. Di New York banyak sekali, kebanyakan orang pergi ke New York sama Los Angeles. Dan mereka mulai bisnis restoran dengan suasana yang New York, tapi tahun 50-an. Makanya Luna Negra ini punya konsep, punya desain sama seperti tahun 50-an di New York. Desain tembok dengan bahan batu bata yang menjadi ciri khas Luna Negra diambil dari konsep desain New York tahun 50-an. Di mana desain itu memberikan suasana klasik namun tetap elegan. Dilengkapi dengan furniture berbahan kayu, menambahkan kesan unik bagi setiap pengunjung di Luna Negra. Konsep makanan Luna Negra adalah Italian food and Asian food. Banyak sekali orang yang sewa orang kantoran. Jadi saya bilang kalau lunch pasti rame, kalau malam orang luar dari mana-mana aksesnya gampang karena Sudirman dari Kuningan bisa, dari SCBD belakang bisa, dari mana-mana bisa. Jadinya kan ya udah jadi. Wah, makan di Luna Negra karena punya konsep asik, tempat baru, makanannya enak, makanan Itali, dan ya udah mereka ya datang. Nama saya Gunawan, saya di Luna Negra sebagai chef. Konsep makanan Luna Negra adalah Italian food dan Asian food. Racikan bumbu istimewa dari tangan chef handal tentunya akan memberikan kelezatan untuk setiap makanan yang Anda nikmati. Perpaduan antara kerang putih dan pasta hitam menjadikan Black Ink Angel Hair makanan favorit di Luna Negra. Makanan kita ini perbedaannya dari restoran-restoran yang lain. Kita saat yang pertama kita menunya sangat variatif ya. Ada pizzanya itu kan kita punya pizza tipis. Cara memasaknya pun berbeda dari tempat yang lain karena kita udah nggak secara tradisional lagi ya, kita udah pakai modern ya. Tungkunya tungku modern kita pakainya. Kalau untuk yang Asiannya ada lamb sheng, daging domba lengkap dengan saus yang nikmat,
siap menemani makan siang Anda. Kalau untuk Asian food, kita juga sama. Kita semua homemade ya, boleh. Jadi yang membedakan dari situ. Seat capacity itu sampai 180 orang. Tetapi kalau misalnya kita mau host party yang besar dan standing party bisa sampai 250 orang lebih. Karena kita punya daerah bar juga dan lumayan luas, di mana bisa akomodasi tamu-tamu yang cuma pengen minum atau duduk-duduk di bar atau datang-datang sendiri. Nama saya Aditya Firmansa. Konsep awal kita itu adalah bar whisky. Kita lebih mengedepankan tamu kita itu ekspatriat. Jadi yang datang hadir ke sini kebanyakan juga tamu-tamu bule khususnya. Kita ada koktail, mocktail. Khususnya misalnya mocktail itu kita ada Sabada Bedu. Terus di koktailnya sendiri kita punya liquid tiramisu. Sajian yang kita punya ini cukup lumayan. Customer kita banyak yang pesen untuk kayak mocktailnya Sabada Bedu. Karena mungkin karena unik aja namanya diucapkan lebih familiar, lebih diingat. Sengaja dibuat seperti itu dan rasanya juga enak. Kalau di konsep bar itu sendiri semuanya hampir sama. Jadi hal yang paling menarik untuk bisa dinikmati oleh tamu atau customer dari presentasinya. Untuk para customer, tamu kita, untuk bisa datang ke Luna Negra, untuk kita bisa menyajikan sesuatu yang jauh lebih baik, sesuatu yang lebih baru. Karena makanan Luna Negra ini satu banyak pilihan dan rasanya pun kalau menurut saya itu sangat-sangat luar biasa dan variasi banget. Jadinya ya kenapa harus di sini orangnya karena apa suasana oke, karena tempatnya luas dan karena makanannya juga cocok. Nah, ini adalah restoran namanya Luna Negra. Mengunjungi tempat yang unik dan menarik akan menjadikan pengalaman Anda lebih berarti.